Warga di Sidoarjo, Jawa Timur dihebohkan dengan video dua penerjun jatuh di atap rumah warga. Iya, Lia. Kedua penerjun ini memang diduga sebagai siswa pendidikan TNI Angkatan Laut yang sedang berlatih terjun di atas lokasi. Sebuah video amatir memperlihatkan aksi penerjunan di atas perumahan warga di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Entah nyasar atau bagaimana, dua penerjun mengarah persis ke atap rumah warga. Anak-anak dan ibu-ibu pun heboh dibuatnya. Itu bersih-bersih. Ya nggak tahu, ya taruh jatuh gitu aja. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Maret sekitar pukul 2 siang. Sejumlah warga sempat memberikan pertolongan kepada penerjun yang jatuh. Tiba-tiba ada parasut, tapi nggak ada orangnya. Kemudian terus ditolong atau gimana? Ya ditolong sama warga sekitar. Bapak melihat ada berapa parasut? Di sini hanya satu, Pak, parasutnya. Di rumah ini satu? Iya. Di yang lainnya? Ada di sana, di depan lagi katanya orangnya. Belum ada penjelasan dari pihak terkait. Namun kedua penerjun diduga siswa TNI AL yang sedang berlatih penerjunan. Usut-menyusut, lokasi desa memang berdekatan dengan pangkalan udara TNI AL. Peristiwa penerjun turun di perumahan warga pun sudah beberapa kali terjadi. Dan warga pun sudah biasa membantu para penerjun yang jatuh di kampungnya. Riko Hardiansyah, Sidoarjo, Jawa Timur.